ba hum hu ta ta a a ba au, sa sa a, sa u la a ba, ta ba ta zolum. Sa mas kan yang ulang okay. Soalnya kan masih perbedaan kan mas yeah. Biar apa biar ingat ini kira-kira gambar Bunda Maria ini gambar malaikat ya. Ada bu, ada di mana mas ada? Yesus. Di belakang ada? Ada. Dibuka mas. Yesus. Dibuka aja. Assalamualaikum Mas Rangga. Baru ketemu hari ini ya? Iya. Mu'alaf juga atau insan hijrah ini? Saya mu'alaf. Oh, Masya Allah. Agamanya? Sebelumnya? Sebelumnya Katolik. Oh, sama. Nama babinya dulu itu Leonardus. Oh. Parokinya di mana, Mas? Saya Semarang. Oh, di Semarang. Iya. Ini kalau boleh tahu, tato gambar apa ini? Ini gambarnya istri saya. Saking sayangnya sama istri loh ini. Ini di sini ada setan gue saya itu. Ini dihapus boleh nggak Mbak? Boleh. Oh boleh. Izin sama istrinya dulu boleh katanya. Siap ya Mas ya. Siap. Bismillah. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga. Dulu agama saya Katolik. Sudah baptis namanya baptis itu Leonardus. Sekarang saya berada di Mu'alaf Center, menjadi warga bagian Mu'alaf Center Yogyakarta. Di sini saya bertujuan pertama. Saya itu mualaf tanpa arahan. Di sini alhamdulillah saya dapat arahan, dapat fasilitas banyak lah di sini, mulai dari bimbingan A ja ja sa a panjang ja. Panjang terus mengenai kami kepercayaan diri saya sebagai mualaf, terus ya sampai saat ini saya didukung Mu'alaf Center untuk arus satu ya. Rasanya lumayan sih, cuma luar biasa. Alhamdulillah banget. Harapannya saya menjadi lebih baik, lebih mengenal Allah juga. Ya, barusan tadi juga belajar ngaji, abata, sampai tadi itu di da. Ya. Saya jujur malu sebagai umat muslim yang masih belajar di situ, cuma saya tidak mau pantang menyerah, tidak mau berhenti di situ saja. Saya akan terus belajar menjadi yang lebih lagi. Banyak yang saya dapat di Mu'alaf Center itu ketika di kajian-kajian, gimana ya akhlak dan lain-lainnya. Kalau saya rincikan itu kadang mungkin yang berdekatan dengan kurban ini, besok Idul Adha, kemarin diajarin sama Ustaz Pras memilih domba walaupun belum punya duit buat kurban, tapi saya sudah mengetahui, sudah dapat ilmu buat milih domba yang baik itu seperti apa, terus harus bagaimana ketika mungkin ada kecacatan di tanduk itu maksimalnya yang sah itu seperti apa, terus kakinya harus tidak boleh pincang, matanya harus tidak ada cacat. Yang pertama, yang dia itu tidak buta. Giginya harus komplit ya, istilahnya ya, itu sih.
Ya alhamdulillah banget sih, dan nggak tahu apa-apa jadi tahu. Serius, kayak masuk sini tuh benar-benar kayak kertas yang mungkin semula oret-oretan jadi dibersihkan, jadi lembar baru, terus mulai diukir di sini kembali. Ya semua berharap untuk menjadi lebih baik aja sih. Mungkin teman-teman yang mualaf atau baik mau hijrah dan lain bisa ke Mualaf Center untuk dapat bekal di kemudian hari untuk sang kita ketika ajal sudah menjemput. Itu kita tidak tahu kapan, kita harus bertobat, kita harus menjadi lebih baik lagi daripada yang lalu. Banyak masa lalu yang buruk, kita harus tinggalkan itu, kita harus melangkah lebih baik tanpa melihat ke belakang lagi. Mungkin pesan dari saya seperti itu. Udah bisa hafalan apa, Mas? Saya itu Al-Fatihah awal itu, terus Al-Ikhlas, Anas itu masih kadang lupa. Dicoba, Mas, tes. Masih takut salah mungkin kalau salah dibenerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. 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 Lin. Waladdallin. Bukan Dolin, tapi Dolin. Dolin. Walak Dolin. Al-Ikhlas? Al-Ikhlas. Kul huwa wahu ahad. Allahu samad. Lam yalid lam yulad. Walam yalakul huwan ahad. Mantap ya. Rasanya sakit. Ya, sedikit sakit. Sedikit lagi. Ini kayak kita naik motor, terus depan tuh hujan, kita ngebut dulu. Pedes. Pedes mana sama omongannya orang? Pedes sama omongannya orang kadang gak tahan. Dikit lagi. Dulu waktu pertama masuk SMA ada omongan-omongan apa? Ya kalau tidak ada omongan itu mungkin di depan tuh nggak ada, tapi di belakang itu menyakitkan. Kenapa? Omongan? Ya banyaklah. Kadang ya merasa kayak dijauhi, ya kayak dikecilkan gitu. Tapi alhamdulillah di sini ya percaya diri itu kembali lagi. Masuk banget nanti dilihat di YouTube. Makanya tak gue terakhir ini. Udah gak bisa ngomong lagi. Apa di sisa lagi lo disimpulkan di YouTube? Minum nggak? Minum tak ambilin? Udah. Sakit. Luar biasa. Habis mandi hujan. Itu berapa kali, Mas? Berapa kali baru? 8. Gak nyampe kali ini, mesinnya udah bagus. Ya ini kalau tintanya bagus, lebih lama. Tapi kalau dilihat tintanya jelek apa? Tahu nggak tintanya apa dulu? Dulu tuh apa ya? Solo. Tahun berapa? 2017 apa? 17. Oh, udah tinta-tinta merek itu, udah tinta bagus itu. Nanti pecah. Merek tinta itu apa sih, Mas? Enggak, di studio tuh? Enggak. Rumahan. Rumahan, jadi tetangga, enggak tetangga sebelah sih. Kalau rotring bukan ini agak pekat hitamnya.
udah tinta studio ini. Ups, kayak mana?